mengerti pula. Nah, tuh teman, yang ini yang belum kita masuk sangkar. Nah, jadi ini mungkin abang saya yang bawa ke kampungnya, teman. Dan mungkin di kebun ini tinggal satu atau dua. Oh, terakhir. Nah. Tuh ya, teman. Jadi hari ini kita cari hiburan memikat burung. Sekarang tuh sudah dapat, teman. Karena kita nggak bisa merekam. Dikarenakan ini satu HP, satu handphone. Satu kamera, gitu. Tuh, burung apa itu, Kak? Tuh. Burung apa ya? Berbah. Berbah kuning? Berbah mata putih. Oh, berbah mata putih, teman. Yang satu lagi, burung apa ya? Burung itu perenjak. Perenjak? Tuh, teman. Burung perenjak. Kita nggak bisa ngerekam waktu dapatnya, ya, Kak? Ya, Bang, ya? Ini abang saya, teman. Bang itu. Ini ada Bang Pedi. Tuh. Tantang. Habis. Mantap ini untuk peliharaan, teman. Ayo tadi ya. Ini satunya cantik juga ini. Ini belaga, mantap tuh. Hiburan kita, teman, di sore hari. Jadi abang saya ini bermalam juga di kebun malam ini. Nah, nah. Langkat dalam. Jadi kita buang dulu ini, teman. Ini pakai pulut getah terap. Ada yang bilang getah taruh. Kalau orang Padang biasanya batang taruh. Nah, itu getahnya. Ngigit-ngigit. Hah? Ngigit. Ngigit. Mantap. Spot pertama ini, Bang, ya? Iya. Spot pertama dapat 2, teman. Jadi pasangnya ini 1 dan yang di ini ada 1 juga, teman, tuh. Ini. Enggak kelihatan karena kayunya kecil. Yang ini, batang ini, teman. Nah. Berangkat. Bah, nah, teman. Jadi ini spot yang ketiga ya, Bang, ya. Jadi Sri Gunting. Sri Gunting, teman, tuh. Burungnya mantap, cantik. Tuh, nah. Burung seribu bunyi. Seribu bunyi. Wah, ini ada satu lagi burung apa, Kak? Sami tadi, bukan? Tuh, sama, teman. Dan di situ ada satu, Bang, ya. Tuh, teman, burungnya cantik. Mantap besar ini, Bang. Yang kedua nggak kita rekam karena dapatnya tadi ini tuh. Alhamdulillah. Berarti 7. Hah? 7. Dapat berapa? Dapat 7. 7. Tuh, dapat 7 ekor, mana? Sana satu tadi tuh. Ini 2, teman. Tidur, lagi tidur. Mana tahu, enak.
Sri Gunting. Wah, jadi ini hiburan kita di sore hari, teman-teman. Nah, jadi ini lokasinya di lahan baru kita, teman-teman. Tuh, di sana lahan baru kita. Mantap nih, Andi. Ini burung cibele. Makan. Ayo, teman, tumpah. Pakai ayo, Bel. Enggak boleh burung sawi ya, kayak. Narap yo. Tap. Pasang lagi, teman. Ini ada satu burung. Aduh, ciblek, ciblek, kalau enggak salah. Ciblek bukan ya? Cincirak bukan? Kenari gitu. Kenari. Enggak tahu. Bukan kenari, cincirannya. Ya. Eh? Tuh. Dapat 7 ekor, teman, burungnya. 1 2 3 4 5. Yong, ini. 5. Nah, ini 2. Mantap. Ini sepasang kekasih itu. Ini sepasang yang dipegang saya, teman. Aduh, kita sekarang lanjut lagi, Umbe, deh. Nah, luput. Luput. Luput satu, teman. Terbang. Biarlah. Mana luput. Oke, jadi kita tunggu lagi spot yang keberapa ini? Keempat. Spot keempat, teman. Semoga beruntung. Tuh, teman, alhamdulillah dapat spot lagi. Ini burungnya sangat cantik. Wah, burung apa itu, Kak? Wih. Burung wadidaw merah jambu. Wih, kelam silaunya. Cacap anak belaga burung tuh. Agak. Wih, gemuk nih aneh. Wih, ini cantik kan burungnya. Berapa warna itu? 4. Wih, baru kelaku nyengok burung, Kak. Sepasang tadi ya. Burung apa, Kak? Sepasang ya, Kak, tadi. Tapi satu yang lari, Bang. Burung apa? Enggak kena yang satu tadi ya. Burung apa tuh? Udah tahu nama. Enggak tahu nama juga. Wow. Dapat 8 spot, teman-teman. Yang satunya lepas, burung seperti burung ciblek. Yang ini yang paling cantik. Di antara yang lain, weh. Nah. Ini enggak kelihatan dong, jadi silau. Tuh. Ini sepasang. Ini sepasang. Ini sepasang. Yang ini yang tengah ini bukan sepasang sendiri itu. Nah, ini yang cantik juga, tapi nanti ini soalnya ini, apa itu, sinar matahari itu jadi agak kelam, kelabur. Nah, tuh warnanya sebagai pondok aja nih. Nah, kalau di pondok nanti kita lihat lagi. Belum dikebat nih, Kak. Angkat ini kibung kan Ian. Nah, jadi teman, kita pasang lagi pak, langsung balik gitu. Nah, kita pasang lagi, teman. Ada burung satu seperti ini lagi di atas tuh. Tidak dapat ya. Nah, di sana, teman. Nah, itu suaranya. Nah, kau. Nah, itu burung sawi. Sri gunting tuh yang seperti itu, teman. Sri gunting. Kita akali lagi, siapa tahu dapat. Mantap. Oh, terbang, teman. Dapat burung berbah mata putih. Satu.
berbah yang kita tunggu-tunggu ini. Ini spot yang kita tunggu. Mantap. Jadi hari ini sore mungkin kita lanjut. Cuman ya, balik. Nah, lanjut pulang, teman. Jadi sampai bertemu di pondok. Balik. Tuh, sebenarnya tuh ini berbah mata putih sama burung apa cicak hijau itu target, teman-teman. Ini target kita cuma dapat satu burung berbah mata putih. Tadi mau pikir burung itu sawi. Satunya masih di atas. Ah, itu terbang. Ah, itu suaranya. Enggak turun-turun. 9 ya, enggak? 9 stok, teman. Hampir 10. Nah, tuh punya Bang Pedi. 5 yang saya. Ini 5. Itu satu dipegang abang saya. Ini satu. Itu pancingan. Nah, itu pancingan burung apa? Seri gunting, burung sawi. Mikat yang tadi, teman-teman. Lepas satu. Mantap nian. Ada alis sih. Mana ini kok mati? Ini. Oh, tuh, teman, berbah mata putih. Mantap. Oke, jadi sampai bertemu di pondok. Pancingannya. Nah, tuh apa? Nggak, gitu. Nah, bisa sekali sih. Nah, jalan sih. Mantap. Nyapa. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita itu sudah berada di kebun, teman. Ini lagi di pondoknya Bang Dadang. Jadi ini spot kita tadi. Kita nggak bisa videokan waktu dia itu, ya Bang Pedi ya. Waktu dia apa itu? Masuk perangkap. Karena kita itu memakai satu kamera, satu audio. Jadi nggak bisa ngerekam. Ini dapatnya 9. Satunya lepas. Ini berapa? 4. Tuh, ini 1. 2. 6 ya? 7. Ini Sri Gunting, Sri Gunting. Enggak? Ya, ini namanya Sri Gunting. Sri Gunting. Burung seribu bunyi. Seribu bunyi. Nah, burung Sri Gunting. Bagus ini. Ini ada ekornya panjang 2 tapi patah. Yang satu lagi itu berbah putih, mata putih. Tuh, teman. Wah, mantap. Nah, jadi ini waktunya itu sudah sore, teman. Harinya itu sudah sore. Jadi kita juga mau mandi, teman. Oh, mati pula. Nah, tuh, teman. Yang ini yang belum kita masuk sangkar. Nah, jadi ini mungkin abang saya yang bawa ke kampungnya, teman. Dan mungkin di kebun ini tinggal 1 atau 2. Oh, terakhir. Nah. Terbang. Burung ini. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Semoga dia kembali ke habitatnya. Tuh. Cucuk merah. Cucuk merah. Ini jinak, teman-teman. Nah, tuh. Nah, jadi kita sambung videonya ke malam nanti, teman. Angka tebal komis pedi, yoi. Kumisnya, teman-teman. Kumis tipis. Pria idaman. Halo, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, teman. Jadi sekarang tuh hari yang sudah malam, ini kita juga dibikin kopi sama Bang Pedi, teman. Jadi di bawah itu ada abang saya, Bang Ito, Bang Tolegar, dan juga Bang Baji. Di bawah lagi kopi juga, teman.
Nah, jadi malam ini dan video ini kali ini teman kita nggak beraktivitas, yaitu tapi kita berpetualang, bisa dikatakan berpetualang ya, yeah. Karena kita mencari burung untuk hiburan kita, dan juga burungnya itu kita ambil satu saja. Itu yang saya ambil, burung apa ya, namanya Sri gunting tuh teman. Jadi Sri gunting teman. Nah, yang kita ambil itu Sri gunting. Kebetulan juga nama burung itu sudah ada, namanya si Sri. Berarti itu, maaf sekali, namanya memang nama burung itu Sri gunting, jadi namanya Sri ya. Tapi itu kayaknya nggak tahu apa jantan apa betina, itu belum tahu ya, saya nggak tahu juga. Betina ya. Ya kalau Sri betina. Tapi maaf, memang itu nama burungnya itu teman. Burungnya itu memang namanya Sri gunting. Kalau bahasa saya itu burung sawi. Nah, burung sawi bukan sayuran. Nah, jadi malam ini maksudnya itu videonya itu khusus untuk itu kasih nama si Alia, si anaknya Alia, cucu kita. Nah, cucu dah tuh. Tuh. Nah, ini kalau yang kan ini anaknya ada 4, teman. Nah, jadi punya saya itu 2, dan satu Bang Baji, satu juga Bang Rada, itu sudah dipesan. Nah, jadi cuman malam ini saya itu namakan 2 kucing. Nah, jadi ini kucingnya ada 4. Jadi yang ini hitam putih kita kasih nama Moza. Deal, ada? Deal. Nah, ini Moza 1. Yoi, mai. Nah, ini punya Bang Rada, teman. Bagus warna. Nah, yang Bang Rada. Nah, ini punya Bang Baji. Punya Bang Baji kuningnya agak banyak atasnya, Bang Baji. Nah, agak atasnya agak banyak. Oh, iya, kepalanya ini juga banyak kuning ya. Yang ini pesanan, teman. Satu lagi, kalau punya Bang Rada saya nggak tahu namanya apa ya. Jadi untuk hitam putih namanya Muza, dan yang ini ada kuning. Ini kuning putih, teman. Nah, jadi ini namanya, satu ini saya kasih dari saya ya, namanya Intan Payung, teman. Nah, namanya Intan Payung, nama teman Upin Ipin. Ini dari saya, Intan Payung, untuk warna kuning putih. Untuk yang hitam putih itu Muza, dan yang Merada belum dikasih nama. Kalau punya Bang Baji saya nggak tahu itu namanya, mau mirip-mirip bingung nanti. Oh, aku lah mikir lami itu Lulu, Bang. Hah? Lulu aja namanya itu, Boy. Enggak lah. Warna lain ya. Nah, ini Herman. Ini baby kita. Ini namanya, saya ingatkan lagi, Muza. Dan yang mana ya? Ini. Kayaknya ini ya. Ini namanya Intan Payung. Tuh, ini punya Bang Rada belum tahu, dan punya Bang Baji juga belum tahu, teman. Soalnya sepertinya semuanya ini sudah makan. Nah, jadi sekarang kita lanjut makan juga, teman, karena ini lagi lapar, dan yang lain juga lagi makan di bawah, teman. Tuh, di bawah sana. Jadi kita tunggu dulu, baru setelah itu saya juga yang makan. Tuh, mantap, cantik-cantik ini, imut-imut. Mantap. Nah. Mantap, konjek. Kita ada telur, ada sarden, ada kerupuk. Nah, jadi teman, sekarang alhamdulillah saya itu sudah selesai makan. Nah, jadi sekarang saya itu mau melanjutkan
ke pondok saya, yaitu menyalakan api, teman. Takutnya ada hama malam hari, yaitu hama babi yang saya takut. Jadi kita ke pondok saya mau cuma mau hidupkan api saja, teman. Jadi malam ini kita tidurnya di pondoknya Bang Dadang. Di sana ada abang saya, Abang Ito, teman sana. Jadi kita kumpul saja di sana, teman. Jadi saya itu menghidupkan api sama Bang Pedi. Bang Pedinya di belakang nih. Bakar habis, Bang Pedi. Cari aja di luar, Bang, kalau ada. Hah? Cari di luar kalau ada. Ini dalam pondok aman, teman. Enggak apa-apa. Saya nyalakan apinya. Sekarang yang di luar, Bang Pedi. Yang kita jaga itu, teman, yang takutnya itu Bang Pedi. Kelapa sawit, karena kelapa sawit kita masih kecil-kecil. Jadi kalau terlalu sunyi, api nggak ada, takutnya hama masuk, tuh yang bahaya itu. Kita tunggu kelapa sawitnya besar. Cuma semalam hama masuk, bahaya. Udes. Itu pakai minyak apa, Bang? Ini bensin, biar cepat. Bensin campur oli. Nah, jadi Bang Pedi, mulai besok kita itu mulai aktivitas kita di sini, Bang Pedi. Ini saya lihat tuh rumputnya sudah mulai tinggi juga. Bahaya kalau terlalu tinggi, di tanaman kita nggak subur. Ini nyambar, Bang Pedi. Jauh dikit, jauh dikit. Nah, kan? Mantap, teman-teman. Sambarannya. Mantap. Rumput, sudah saya rumput. Sudah mati. Terus persen hilang nyamuk ini, Bang. Iya. Lagi nongkrong di atas. Jadi kalau malam besok kita bermalam di sini, Bang? Iya, mulai malam besok. Jadi sampai di belum pernah bermalam sini? Belum, Bang. Nah, berani nggak? Berani lah. Ah, berdua juga ya. Ah, saya takut. Cabai, Bang Pedi. Itu untuk di lahan baru, Bang? Iya, nanti kita semai kalau udah kering. Ini masih itu belum kering. Lama ini prosesnya. Jemur di sana. Seperti itu.
kita kan nggak bermalam di sini Bang Fedi. Jadi kalau apinya nggak dinyalakan di dalam pondok, kalau terlalu terang nggak ditinggal, nggak ada cahaya dalam pondok, takutnya yang itu bukan ngira-ngira Bang Fedi, takutnya ada hewan berbisa yang bikin sarang dalam pondok kalau nggak ada asap. Tapi insya Allah itu Bang Fedi, mulai besok kita bermalam di sini lagi. Ya, saya belum coba ini. Mau coba banget ini. Mulai berkegiatan di sini. Biar Bang Fedi merasakan juga tinggal di sini. Gimana rasanya itu? Udah ada asapnya Bang Fedi. Nah, jadi teman, sekarang tuh kita lanjut lagi ke penumpangan Bang Dadang Bang Fedi ya. Jadi kita bermalam di sana teman untuk malam ini. Nah, untuk malam besok insya Allah mudah-mudahan saya itu mulai berkegiatan lagi di sini teman, mulai bermalam lagi di sini sama Bang Fedi. Jadi saya nggak sendirian, saya ada teman ditemani Bang Fedi. Itu juga kan saran dari teman-teman, kalau bisa ajak teman ya Bang Fedi ya, ajak kawan. Ini ajak kawan. Jadi Bang Fedi ini nggak ada kegiatan juga, nggak ada aktivitas di kampungnya, nggak ada kerjaan Bang Fedi ya. Jadi Bang Fedi itu ikut saya di sini. Semoga saja Bang Fedi betah tinggal di gubuk seperti ini Bang Fedi. Amin. Ya. Nah, jadi hari ini tuh saya itu sama Bang Fedi, abang saya Abang Ito itu pikat burung Bang Fedi ya. Pikat burung alhamdulillah itu dapat banyak, dapat 9 dan saya ambil 1 dan yang lebihnya itu lepas 1 waktu itu ya. Iya, lepas 1. Lepas 1 jadi tinggal 8. Nah, jadi yang satu saya ambil yaitu burung Sri Gunting. Namanya Sri, berarti Sri Gunting. Burung seribu bunyi teman-teman. Hah? Burung seribu bunyi itu. Seribu bunyi ya. Nah, memang bunyinya itu banyak, Bang Fedi, banyak macam itu. Bisa bunyi kera kata orang sih. Bisa bunyi kera, bisa bunyi seperti bunyi mobil. Kan Bang Fedi dengarkan kemarin itu. Iya. Tonton gitu teman waktu kita waktu pikat itu, tapi sayangnya kita itu enggak bisa ngerekam. Soalnya itu handphone saya itu untuk audio pemikat tadi. Nah, jadi teman karena durasinya terlalu panjang, kita sambung ke video selanjutnya. Semoga teman-teman semua terhibur dan semoga teman-teman semua mendapatkan sedikit manfaatnya. Amin. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.